Maknanya tak ada orang mati. Kita di akhirat sikit lagi pun lagu itulah juga. Tidak ada kematian kali yang kedua. Dan terlepas dari seksa. Ni, hak cerak-cerak dah. Setiap orang-orang kafir. Dan tidak pula direngankan mereka dari seksa azab neraka itu. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Terutamanya orang-orang yang ganah. Orang yang hidup wang pen, jahat hidup mereka terhadap orang-orang Islam, orang beriman. Banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran, keracat-keracat yang ada di dalam tu, dalam surah, beberapa surah. Seperti, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Ayat 36 sampai 39 surah Fatir. Ayat 36 37 kita sudah pun baca sebelum pada ni dan sudah baca dah makna dia, tapi ulas sekali lagi sebagai peringatan kepada kita hubungi dengan orang-orang kafir yang Allah Taala firman hubungi dengan cara hidup mereka yang salah di dunia dan mereka akan dihukum neraka di akhirat kelak. Apabila duduk di dalam neraka, mereka berjerit-jerit, bertepik, minta dengan Allah Ta'ala nak keluar dari neraka, nak mari ke dunia semula, nak beramal. Hak tak biasa lagi doa amal. Maka Allah Ta'ala tanya, "Dakkah aku beri, kami sudah pun beri umur kepada kamu dan beri peringatan oleh pemberi peringatan, iaitu rasul-rasul, orang-orang yang duk mengajar, duk ceramah, duk gapo, mungkin duduk mana waktu duduk di dunia dahulu." Maka Allah hina kepada orang-orang kafir, ayat katanya, "Rasakanlah azab neraka bagi kamu wahai orang-orang zalim. Tidak ada penolong, pembantu walaupun sedikit." Ha tu ayat 37. Lepas tu mari ayat yang ke-38, 39 insya-Allah kita akan dengar maksud dia. Ah, ulas semula dah. Ayat 36 dalam pimpinan Ar-Rahman, muka Quran 947. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dijatuhkan hukum bunuh supaya mereka mati. Maknanya tak ada orang mati. Kita di akhirat sikit lagi pun lagu itulah juga. Tidak ada kematian kali yang kedua. Dan terlepas dari seksa. Ni, hak cerak-cerak dah. Setiap orang-orang kafir. Dan tidak pula direngankan mereka dari seksa azab neraka itu. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya.
Terutamanya orang-orang yang ganah, orang yang duk wang pen jahat hidup mereka terhadap orang-orang Islam, orang beriman. Banyak ayat-ayat yang Allah Taala cerita di dalam Quran, kacat-kacat yang ada di dalam tu, dalam surah, beberapa surah seperti innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Orang yang buat fitnah terhadap orang-orang lelaki perempuan yang beriman, selepas pada tu mereka tidak bertaubat ataupun tidak insaf, semua ni adalah neraka belaka bagi orang-orang kafir, terutamanya orang kafir yang bunuh orang-orang Islam. Itu gitulah, dia ada tiap-tiap yuk samai daripada zaman-zaman dahulu sampai ke akhir dunia pun adanya orang kafir bunuh orang kafir, dia sendiri pun dia bunuh, dan orang-orang Islam pun dia bunuh. Dia berasa sakcai boleh bunuh orang, tak berasa kesian belah dan sebagainya. Inilah apabila mereka duduk di dalam neraka dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, kecek di dalam neraka, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab seksa ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan. Maknanya hok tak biasa amal, nak amal dah. Hok tak biasa ngaji, nak ngaji dah, nak reti dah, ya Allah. Ah gitulah. Pakak dok mitok dengan Allah Taala. Sia malas di dalam api ni aku. Lalu mereka ditempelok, maknanya dikepung, dijekoh, dikata huduh di dalam ni aku. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan kamu masa yang cukup untuk berfikir dan beringat kepadanya? Oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat, maknanya rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang duk ngajar, duk tatuan, duk wi surat ke cheat ke gapo wi kepada kamu, hei orang kafir, bakpo mu tak semikir, ada orang duduk kecek dengan mu sore sama sore, kecek pen mu yai, ada dalam Facebook, ada lah go to gani, cukup belaka dah. Orang kafir nak pergi dakwa katanya Islam tak sapa kepada mereka, pen pai medai di dunia pada hari ini. Kalau zaman dulu kena pergi tua, kena pergi jumpa sore. Tapi zaman learning semua si tang dia sapa belaka dah. Letek. Lautai siapa nak titam tak titam. Orang Islam sudah pun jalan dah tugas dia sebagai pendakwah, penyampai ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran Nabi dengan bahasa yang orang kafir faham. Di dunia sekarang ni bahasa Inggeris yang paling banyak sekali. Nah, bahasa orang putih. Sebab bahasa dia orang guna seluruh dunia. Sebab tu orang mengajar ilmu-ilmu agama sekarang ni selain daripada bahasa Arab lah, iaitu bahasa orang putih. Bila adanya bahasa yang beranika, maknanya laklai bahasa, maka salah satu daripada orang kafir di tempat kita iaitu bahasa Sye. Tak ada ke orang mengajar bahasa Sye? Orang mengajar agama, orang ceramah agama dengan bahasa Sye? Oh, banyak. Banyak orang mengajar. Kita orang Melayu ni sekadar orang kecek Melayu je. Tapi orang kafir dia tak boleh ambil isi hak kita kecek bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab mereka itu tidak berbahasa Melayu. Kecuali orang kafir ataupun orang bukan Islam hak duduk di negeri hak kecek Melayu. Tu pun cuba kita perhati tak? Di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Orang-orang yang menjadi penyampai ajaran Allah dengan bahasa Melayu. Sebab tu orang kafir nak pergi dakwa katanya Islam tak sapa ni, dia panggil tak leh ke apa? Dengar tak leh. Tak leh dengar dakwa dia semacam tu. Sebab itulah mereka itu Allah Taala tanya ketika duduk di dalam neraka sikit lagi, tak ada ke orang sapa ajaran kepadamu? Ada setengah-setengah orang ni, saya set cerita dah. Saya bila temu dengan saudara-saudara kita, ada ya setengah-setengah orang yang tanya, ustaz, apa tak kecek bahasa Thai masa ngajar? Ni, masa duduk di
Masjid Subulus Salam ni. Saya kata, tak tahulah, wallahualam, saya bukan sedap sangat bahasa Sier. Tapi kalau dia saya kecek bahasa Sier, takut-takut kekok je. Orang yang duduk depan saya ni orang kecek Melayu. Lepas tu saya tak minat bahasa ini. Melayu katik, Sier katik. Melayu katik, Sier katik. Kalau nak jadi bahasa Sier ruwet. Saya pesan, pesan apa? Payoh, cong, tukar, star Melayu, star Sier. Saya tak minat pasal itu. Kalau nak bahasa Sier, bahasa Sier. Tem-tem pula dulu. Orang tanya, apa ustaz tak kecek bahasa Sier? Saya takut bosan. Bosan lagu mana? Cuba perhati. Nak kali, minta maaf ni saya set pasal cerita luar sikit. Cuba perhati, masa Ramadan. Bila dengar ayat-ayat dalam terawih, saya bangun sini. Bangun kecek dengan bahasa Sier 15 minit. Ni siang tu kerang. Ni siang sama. Ustaz, tak usah kecek Sier. Tak sedap kecek bahasa Sier. Orang tua-tua, orang-orang kampung, tak sedap dengan bahasa Sier. Setengah-setengah orang-orang tanya, ustaz, kecek bahasa Sier lalu. Semua orang kecek Melayu pahal bahasa Sier. Tapi orang yang kecek bahasa Sier tak pahal bahasa Melayu. Banyak panha doa. Lalu tu klik kepada bahasa asal, bahasa Melayu lah sini. Siapa nak reti bahasa gapoh saya kecek, maka dia tengok sendiri, dia terjemuh sendiri. Ha tu gitu. Banyak panha. Bukan arti katanya kita minat dengan bahasa Sier sangat, tapi nak ayat katanya weti hok orang ngajar tafsir Quran ataupun orang dok terjemuh Quran dengan bahasa Sier tu ada dah. Ikutlah, dia bukalah dalam Facebook mana-mana kena ada. Orang yang ngajar apa sang apa daripada awal sampai ke akhir gigi radio ada tu. Ada. Sebab tu saya anggap katanya saya baca pimpinan Ar-Rahman, saya terjemuh. Saya bukan tafsir Quran. Saya tolong baca, lepas tu tengok dalam tafsir beberapa tafsir. Duduk di rumah pun saya baca juga tafsir tu, tafsir ni untuk jadi banyak-banyak benda-benda yang kita boleh royak kepada orang ramai. Klik kepada ayat semula. Orang kafir nak pergi dakwah katanya dia tak reti, tak faham. Saya berasa katanya rap maidan. Dengan apa? Dengan dakwah kalau sekiranya dia pergi dihadapi Allah Ta'ala katanya dia tak ada orang siapa ajaran Islam kepada mereka. Lalu itulah. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul-Rasul, oleh Rasul kami yang memberi amarah. Oleh sebab itu, rasalah azab seksa kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala raya hubungi dengan orang-orang kafir semasa mereka berada di dalam niaga sikit lagi. Nah, saya rasanya sekadar inilah untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita dan dapat hidayah. Insya Allah. Lepas tu, kita sambung semula. Ayat yang ke-30. Lape dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.